Assalamualaikum. Hari ini kita review sikit lah tentang kabinet ni. Hari ini baru siap. Kita buat paip main kat luar sini sebab paip asal dah tersumbat lah. Rumah ni rumah apartmen. So kita dah siapkan belakang, kita dah tampal lubang sebab kita dah buka sinki baru dengan bodi aluminium lah. Cuma nak kongsi kat sini tentang yang kita buat ni, bodi aluminium bawah dia. Bodi aluminium topnya kita buat batu lah. Yang ini kita dah buat siap batu awal-awal, kita dah pasang tile. Lepas tu kita bawa sini, cuma kita letak je. Yang ini pun kita dah siapkan awal-awal lah. So jadi dia macam solid surface lah. Maknanya top ni asing, memang kita bawa ke sini, kita letak je di atas bodi aluminium ni. Kelebihannya kat sini adalah kita tak perlu nak sampai tempat ni lecah lah apa semualah. Kan? Jadi steel kering, kita pasang kabinet, kita pasang top terus. Senang dan mudah. Tempat ni pun tak jadi lecah. Satu hari boleh siap. Itu je perkongsian dia. Kabinet dapur simple. Assalamualaikum. Bye-bye.